sekalian kita akan sampaikan update posisi dinamika COVID-19 di Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan 15 orang pasien COVID-19 yang terkonversi negatif atau sembuh. 15 orang sembuh, ini dalam perjalanan kami melakukan penanganan COVID, ini adalah kesembuhan tertinggi hari ini, 15 orang. Dan total yang sembuh di Jawa Timur tercatat 127 orang. Nah, 127 orang setara dengan 19,18%. Kembali saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga medik, tenaga paramedik, dan semua yang terkait dengan layanan kesehatan yang sudah memberikan dedikasi dan prestasinya yang luar biasa. 10 orang sembuh dari Surabaya, 3 orang sembuh dari Tulungagung, 1 orang sembuh dari Kota Malang, dan 1 orang sembuh dari Trenggalek. Kita juga ikut berduka bahwa konfirmasi hari ini ada 6 orang semuanya dari Surabaya. Saya ingin menyampaikan posisi dari apa yang kita lihat di layar ini. Hari ini ada tambahan 25 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 25 itu, 1 tambahan dari Kabupaten Malang, 1 lagi tambahan di Lamongan, 2 tambahan untuk Kota Malang, 5 tambahan untuk Kabupaten Sidoarjo, 1 tambahan untuk Kabupaten Ponorogo, 4 tambahan untuk Kabupaten Bojonegoro, dan tertinggi adalah 11 orang tambahan untuk Kota Surabaya.